Inilah fakta dari Hasan Busri, pelaku caruk yang ternyata adalah seorang jawara. Bahkan, ia pun dijuluki sebagai Angling Dharma. Hasan Busri sendiri adalah pria berumur 40 tahun yang tinggal di Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung, Bumi Bangkalan, Madura. Diketahui, profesi dari Hasan Busri sendiri adalah seorang juru parkir. Bersama adiknya yang bernama Mawardi, mereka menghabisi 4 lawan caruknya tanpa terluka sedikit pun, guys. Adapun kronologi dari caruk masa ini adalah masalah pribadi dan juga dendam. Yang pertama, masalah karena bola. Yang kedua, masalah karena lahan parkiran. Dan yang ketiga, karena Hasan ditampar oleh korban. Dan inilah nama-nama lawan yang berhasil dihabisi Hasan bersama adiknya, guys, dalam pertarungan maut itu. Antara lain, yaitu Matterdam, Matanjar, dan Najehri. Ketiga lawannya ini adalah warga desa Larangan Bangkalan. Sedangkan satu orang lagi yang bernama Mat Hafid adalah warga desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung, Bumi Bangkalan, Madura. Dan tragedi caruk masal tersebut yang mengakibatkan 4 orang harus kehilangan nyawa itu terjadi di Syukur tepi pantai. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang tradisi caruk yang menghabisi nyawa ini, guys? Silakan komen di bawah.